Penyebab warga pesisir barat terpaksa bawa jenazah seberangi sungai, tak ada akses jembatan. Sejumlah warga di Pekon Desa Pemerihan, Kecamatan Pangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, terpaksa harus berenang membawa jenazah ke seberang sungai Wai Pemerihan untuk dimakamkan. Momen pilu kemudian viral di media sosial saat warga membawa jenazah diletakkan di atas ban karet berwarna hitam. Perhatian atau Kepala Desa Pekon Pemerihan Subantoro saat dihubungi dari Krui, Selasa 16 Januari 2024 membenarkan, warga setempat berenang menyeberangi sungai untuk mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Subantoro menyampaikan hal ini disebabkan karena tidak ada akses jembatan untuk menuju pemakaman. Subantoro juga menjelaskan kejadian tersebut bukanlah yang pertama kali, sebab warga Pemerihan sudah sering menyeberang jenazah keluarga mereka untuk dimakamkan. Ia mengaku sudah pernah mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi untuk pembangunan jembatan agar masyarakat tidak lagi harus menyeberangi sungai untuk mengantarkan jenazah keluarga. Dia juga berharap pemerintah setempat dapat segera merespon keluhan masyarakat dan segera membangun jembatan Mekobun ke lokasi pemakaman tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.